Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Dunia Si Kembar. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan membagikan tips dan trik ya seputar masih di seputar Facebook profesional ya teman-teman. Di sini jika teman-teman mengalami hal-hal yang tidak pantas ya, seperti dikirimkan penandaan sebuah link atau tautan yang bernuansa pornografi atau ketelanjangan ya, yang kalian pasti tidak suka. Jadi kalian harus atasi, harus kalian setting Facebook kalian masing-masing agar penandaan tersebut tidak tampil di bagian beranda kalian yang bisa membuat malu kalian ya. Jadi kita di sini hanya memberikan informasi cara menghapus penandaan berita-berita bohong ataupun sekedar share-share link pornografi ya. Kita buka saja Facebooknya teman-teman. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalian bisa langsung ke bagian profil kalian. Di sini memang kadang ada user-user dari Facebook yang sering mengirim-ngirim tautan ya, tautan yang menuju kepada link-link menyesatkan lah. Oke, setelah terbuka seperti ini, kalian pilih yang bagian titik tiga, teman-teman. Nah, di sini ada tinjau postingan dan tanda. Nah, kalian pilih yang ini, teman-teman. Jadi sebelum masuk ke beranda kita, kita meninjau dulu apakah kita setuju atau tidak dengan penandaan tersebut ya. Terkadang kita kebanyakannya tidak setuju teman-teman. Nah, seperti tampilan ini adalah penandaan dari seorang user Facebook yang tidak saya tahu namanya dan saya tidak berteman dengannya, tapi dia bisa nge-share ke akun saya ya teman-teman. Di sini kalau saya scroll ke bawah mungkin banyak banget ya. Mungkin banyak banget kalau saya scroll ke bawah, dan ini pastinya sangat tidak baik untuk saya ya. Jadi maka dari itu saya ingin menghapusnya. Seharusnya biasanya kalau kita tidak atur di pengaturan ini, maka penandaan ini ya bisa masuk ke bagian beranda kita teman-teman, yang akhirnya teman-teman kita bisa ngelihatnya. Nantinya kita malu ya teman-teman, seperti akan muncul di sini teman-teman. Jadi teman-teman kita yang baik-baik lah, orang baik-baik, atau kita pun bisa jadi kita baik dan dicemarkan dengan orang tersebut ya, nama baik kita tercemar ya akhirnya. Jadi kita atasi masalah tersebut teman-teman, jangan dibiarkan ya, karena kalau dibiarkan kita yang malu nantinya teman-teman ya. Malu dalam artian nge-share link-link yang gak jelas gitu ya. Oke, kita atasin teman-teman. Ini harus segera diatasin ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini banyak banget ke bawah nih. Nah, sebelum kalian menghapus semua penandaan ini, langkah baiknya kalian atur aja dulu teman-teman. Diatur di pengaturan. Nah, kalian samakan dengan settingan yang saya punya ya teman-teman ya. Jadi tinjau postingan yang menandai Anda itu diaktifkan teman-teman. Jadi perlu kita tinjau dulu, perlu kita lihat dulu apakah itu penandaannya bagus, baik, ataupun menyesatkan, atau hoax, atau berita bohong, atau dan sebagainya yang merugikan kita ya teman-teman. Jadi kalian samakan saja settingannya dengan yang saya punya ini ya teman-teman ya. Oke. Setelah kalian disetting, barulah kita merapikan ini teman-teman. Nah, cara menghapus-hapus penandaan ini teman-teman nih, perhatikan di sini. Di sini ada pilihan sembunyikan, kita pilih sembunyikan. Nah, kita tunggu dulu teman-teman, kita scroll lagi yang bagian atas. Nah, kemudian hapus tanda. Nanti akan hilang dia teman-teman. Kita hapus tanda. Oke, hilang satu. Kemudian selanjutnya ke bawah kita sembunyikan. Oke, kemudian selanjutnya kita sembunyikan lagi teman-teman ya. Ini semuanya harus kita bersihkan teman-teman. Tapi kalau kalian ditandai seneng gitu ya, nggak apa-apa ditandain ya, terserah kalian ya. Karena saya menyarankan sih, ini kan kayak ada link-link yang tak baik gitu ya. Jadi kita hapus aja dulu, kita rapikan lah, jangan sampai nah seperti ini biarin nih teman-teman nih. Nah, kalau yang berbau konten dewasa, alangkah baiknya kalian hapus tanda aja ya, biar tidak bikin malu kalian ya. Karena takutnya itu akan muncul di beranda kalian dan teman-teman kalian akan ngelihat semuanya teman-teman. Oke, sekiranya sudah selesai teman-teman, sudah selesai semua, ini sudah hilang. Nah, berarti penandaan yang konten-konten seperti itu sudah hilang, berarti sudah aman teman-teman dan tidak akan muncul di beranda kalian ya.
Oke, demikian tutorial cara menghilangkan tanda di bagian penandaan dari teman-teman yang tidak dikenal, apalagi memalukan ya isinya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.